Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rinawi bin Muhammad Ali. Dan saya Muhammad Filos bin Abdul Rahman. Okay, jadi kita nak ceritakan tentang kita punya aktiviti di Ma'ib Serdang. Okay, setiap kelas ada tas untuk pergi ke Pasar Tani. Dan kita perlu tolong peniaga-peniaga kat situ. Jadi kelas kuliah 3 dapat pergi ke Ma'ib Serdang lah, antara yang terdekat. Tujuan dia macam untuk bagi pengalaman lah untuk student, tanya-tanya pengalaman dia orang yang dah pergi ke situ. So kita akan teruskan dengan aktiviti yang kita lakukan semasa di sana. Bas mula bergerak pada jam lebih kurang 7:10 pagi. Sebelum itu, kemudian apabila kita telah meneruskan perjalanan, apabila telah sampai, kami telah disambut oleh pegawai Pharma untuk diberikan sedikit taklimat sebelum kita memulakan aktiviti Pasar Tani ni. Dia akan bagikan lah, dia ada yang dapat fair, ada yang tak. So dia akan bagikan ikut kedai-kedai tu dia nak berapa orang. So kita orang dapat satu kedai yang dia jual ikan. Dia jual ikan, dia nak 2 orang. So kita orang nyampe ni terus pergi ke dia. Owner kedai tu nama dia Encik Ismail. Encik Ismail dengan dia ada beberapa pekerja dia, dengan isteri dia. Isteri dia pekerja juga, Puan Fatimah. So yang pekerja lelaki dia seorang, Abang Khairul. Sebenarnya kami bermula dengan satu kita panggil sebagai awkward stage lah. Biasa lah kan, sebab kita macam tak pernah berjumpa lagi dengan orang tu. Jadi kita bermula dengan agak kaku lah. Kita macam tak tahu nak cakap apa. Tapi eventually akhirnya kami dapat mula berhubung. Mula-mula sebab pemilik Pasar Tani tu, untuk kedai ikan tu, dia cakap kat kita orang macam, okay, tugas korang hari ni cuma duduk kat sini, just belajar nama-nama ikan, harga dia berapa, macam tu je. Yang owner tu dia tak boleh nak interact dengan kita orang sangat, sebab dia pun kerja dia siang ikan dia. So macam bila dah timbang apa-apa, bagi dia yang siang. Agak sibuk lah, sebab kalau nak bagi kita orang untuk siang ikan, mungkin agak lambat ke apa ke. So jadi dia telah berikan tugas untuk kita orang tahu nama ikan dan harga. Tapi akhirnya kami mula mendapat kerja untuk melayan pelanggan. Maksudnya daripada pemilihan ikan, penimbangan, penentuan harga, dan juga macam dia nak potong macam mana. Itu kan kita orang kena tahu proses tu sepanjang tu. Kita orang belajar benda tu dengan Abang Khairul. Kita orang banyak berinteraksi dengan Abang Khairul. Macam interaksi dengan customer pun semua okey. Customer ni dia kadang-kadang ada banyak kerenah. Macam contoh ikan siakap, dia ada yang nak potong 3, ada yang nak potong kecil, ada yang nak potong butterfly dengan dia. Saya pun tak tahu, tapi owner dia tadi dia pandai lah buat kerja. So kita just dah timbang, kita bagi je. Lepas tu customer ya, kita berjual beli dengan customer. Bagi saya benda tu adalah satu benda yang mencabar. Sebab tu saya rasa dia pula kedai ni perlukan 2 orang. Sebab pelanggan dia memang ramai. Bila pelanggan dia ramai, walaupun mungkin sebab kita orang ni baru, kita orang bagi saya satu benda yang mencabar ialah apabila kita kena ingat customer tu ikan apa, harga dia berapa, dia nak potongannya macam mana. Bagi saya itu benda yang sangat mencabar untuk kita ingat setiap satu. Tapi kalau macam Abang Khairul tu, dia macam smooth dia. Dia macam, oh abang ni ikan ni tadi, abang ni ikan ni. Mungkin sebab pengalaman dia yang telah bekerja. Untuk kedai ikan yang kami dapat ni adalah kedai ikan yang dari laut. Bermakna sebab Pasar Tani tu dia dibahagikan, ada ikan yang dari laut dan juga ikan air tawar. So kami dapat yang ikan laut. So sumber dia ialah dia dapat dari sungai besar. Owner dia kata dia pergi ambil ikan tu dia start keluar rumah dalam pukul 2 pagi, 3 pagi. Then dia akan drive terus pergi situ, sungai besar. Then dia akan sampai dekat Pasar Tani Mayang tu lebih kurang dalam pukul 4 atau 5 lah. Okay, kan dia kan suami isteri kan. Isteri dia akan datang ke Mayang dulu untuk set up ke tempat. Yang suami dia drive lori dia dengan bekas-bekas untuk bawa ikan tu semua. Dia akan ambil lah ikan dari situ. Dan bila sampai baru dia susulkan. Customer start datang rasanya awal dalam pukul 6:30, 7 situ dah start ramai lah. Itu yang ikan cepat habis pun dalam waktu pagi, bukan waktu dalam tengah hari lah. Tengah hari dah tak okey. Lagi satu faktor kenapa pelanggan ramai, sebab di Pasar Tani harganya lebih murah berbanding dengan harga di pasaran luar. Kalau kita perasan,
ikan biasanya dia akan murah lebih kurang RM1 atau RM2 berbanding daripada di pasaran di luar. So bagi saya benda tu ialah satu, mungkin itu penyebab kenapa customer ramai. Sebab bagi saya walaupun dia sedikit murah daripada pasaran luar, tetapi masih lagi berkualiti. Jadi bila customer akan customer memang ambil berat pasal benda ni. So bila pasal tani ni, bila ada pasal tani, kita boleh bagi peluang lah untuk kat customer untuk cari ikan yang murah-murah, yang fresh terus lah. Itu antara kelebihan pasal tani. Lagi satu, pasal tani pun tahu dia untuk tolong petani-tani atau apa-apa semua, untuk mudahkan dia orang dapat income yang lebih lah. Sebab tak ada orang tengah, tak ada proses agent lah apa semua yang terus. Dia yang tu, dia yang direct terus jual dengan customer. So kita akan cakap pasal apa yang kita dapat dari aktiviti ni. Aktiviti ni saya rasa sangat bagus sebab dia bagi kita pengalaman lah untuk macam macam mana nak start business, macam nak layan customer. Semua tu memang kita belajar pada hari tu juga dalam masa singkat tu. Tapi dia memang pack, memang semua benda sumbat semua dalam tu. Lagi kita belajar macam macam mana nak handle masa dengan layan customer semua. Macam time tu macam kan nak cakap, dia macam urara tapi dia tak urara. Dia macam kelangkabut awal-awal je. Mula awkward tu kelangkabut, terlalu lama muka. So memang macam kalau orang yang macam tak boleh adapt, memang tak boleh layan customer, saya rasa macam susah untuk buat kerja ni. Itu dari segi insannya. Macam dari segi fizikalnya, saya rasa adalah satu kelebihan untuk kami untuk dapat tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan ikan. Sebab benda ni kita tak belajar pun dalam pelajaran ataupun di bangku sekolah ataupun di mana-mana saja. Benda ni kita dapat hanya dengan pengalaman segini lah. Sebab kalau nak harapkan kita tolong dekat tolong mak dekat rumah, berapa kali je kita tolong kan? So macam dekat sini lah, kita boleh tahu macam ikan, macam mana nak pilih ikan yang segar. Macam mana kita nak apa, nak siang ikan ke apa, kita boleh belajar dengan aktiviti ni lah. Benda ni memang bagus untuk mendidik insaniah, untuk kita punya modal insan dan juga kita punya knowledge, basic knowledge berkaitan dengan benda-benda ni. Okey, dari situ kelebihan tentang jual ikan laut ni, saya rasa dalam pasal tani tu yang paling untung sekali jual ikannya. Sebab ikan ni memang satu benda yang orang cari, komoditi. Memang akan besar. Orang akan datang, memang confirm akan cari ikan. Kalau nak cerita pasal keuntungan, kita bagi tahu lah, kita dapat RM20. RM30 gaji. RM30 seorang. Macam seorang tau. Boleh bayangkan tak bila owner tu macam dia boleh bagi RM30 macam tu je. Itu je. Padahal baru kenal hari tu. Kita kerja sekejap je, macam 3 jam baru kita kerja tu dah dapat RM30. So saya rasa itu saja apa yang kita nak cakap pasal aktiviti kita dekat Mak Yang Sedang. So saya harap apa yang kita orang belajar ni dapat diaplikasikan lah dengan kehidupan sekolah. Or maybe nanti kita nak buka kedai ikan ke nanti, jual ikan, boleh guna balik lah ilmu ni. Okay, so sekian.